Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Dengan Ibu siapa? Salma. Dengan Ibu Salma. Iya. Ini Dek. Sydney. Yes, Bunda, perkenalkan diri Ibu ya. Nama saya Bu Esther. Ibu Puskesmas Matru, saya sebagai tenaga gizi. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsul tentang anak saya. Ini berat badannya susah naik ya Bu. Terus kemarin diare 2 hari. Kemarin diare 2 hari terus panas juga. Jadi makanya dikit. Umurnya di sini berapa? 9 bulan. 9 bulan. Posyandu yang bulan kemarin berapa timbangannya di sini? 7 kilo. 7 kilo. Terus yang ini berusaha 7,1 kayaknya. 7,1 ya, bagus, gak apa-apa. Di sini sudah rutin ke posyandu ya, ditimbang. Kemudian sudah berobat waktu sendiri? Sudah. Boleh saya lihat buku Kak Yana? Iya. Ini di sini timbangannya ya. Kita lihat sama-sama Bu ya, yang bulan kemarin 7, kemudian yang barusan 7,1. Untuk di buku kaya ini kan ada kenaikan berat badan minimal ya. Untuk anak 9 bulan ini bisa dilihat kenaikannya yang dianjurkan berapa ya? 300. Ya, 300 gram atau 3 on. 3 on ya, berarti dari sini kira-kira kurang ya, enggak apa-apa kan, kemungkinan habis sate ya. Terus sumber air di rumah memakai air dari mana? Keran Bu. Dari keran ya. Terus diapakan? Ya diminum, maksudnya dimasak direbus. Oh, dimasak sampai diamkan terus diminum. Kemudian makannya gimana untuk di sini? Sehari berapa kali? 3 kali Bu. 3 kali. Bentuknya gimana makanannya? Saya cincang-cincang Bu. Ini dicincang. Kemudian 3 kali ada diberi, sudah diberi makanan camilan atau snack itu? Iya sudah ya. Paling biskuit sama pisang, terus alpukat gitu. Jumlahnya untuk sekali makan itu kira-kira berapa untuk nasinya? Biasanya cuma 2 sendok Bu. 2 sendok. Iya. Kemudian lauknya sudah diberi apa? Iya, lauknya ada ayam, ada telur, ada tahu tempe, gitu. Kemudian sayur. Wortel, bayam. Mau ya tapi? Mau, saya sudah bincang. Kalau buah tadi sudah disebutkan ya, sudah untuk makanan sebenarnya untuk kemuliaan. Mau ya untuk yang apa buah-buahan ya. Gak apa-apa, ini kita lihat gambar ya. Bu Esther punya gambar di sini. Ini yang tengah ini gambar apa kira-kira? Cuci tangan. Cuci tangan ya, terus yang sebelumnya pakai sabun. Pakai sabun ya. Kalau di rumah rutinitasnya kalau cuci tangan bagaimana? Iya, jarang Bu pakai sabun, soalnya Sydney ini udah banyak bergerak, udah berangkat ke mana-mana. Ya, jadi saya takut kalau lama-lama cuci tangan dia udah Terus ini ada 2 gambar yang tangannya keluar. Dari atas gambar apa? Minyak kemarangan. Yang bawah? Menguapin bayi. Ini berarti sebelum sebelum menyiapkan makanan cuci tangan dulu dan sebelum menyiapkan makanan cuci tangan dulu. Kemudian yang ada 2 gambar yang pernah masuk dalam ini, yang atas gambar toilet itu kemana? Kemudian yang bawah ini itu membersihkan tempel gambarnya ke dalam berarti sesudah kamar mandi dan membersihkan tempel tangan pakai sabun. Kemudian punya lagi ini gambar yang kedua. Gambar apa ini yang tengah? Ibu menyuapin bayinya sama dampingi. Ini anjuran makan untuk anak usia 9 sampai
11 ya. Bulan ya. Ini yang atas ya. Mencuci ya. Kemudian itu mencuci tangan kan, ya. Kalau menyusunya sampai sekarang bagaimana? Tetap menyusui. Oh iya ya. Bagus ya. Tetap menyusui nanti sampai usia 2 tahun ya. Ya. Tadi sudah apa disampaikan Bu Salma, sehari makannya di sini sudah 3 kali ya. Ya. Ini kalau dibandingkan dengan anjurannya bagaimana kira-kira? Ini ada gambar mangkok dan juga ada isinya ini. Makan 3 kali sehari. Kemudian ada snacknya 2. Ya, berapa kali? Buahnya 2 kali. 2 kali ya. 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 Terus yang bawah nih, ini gambar ya. Itu beras sama roti. Ya, ini merupakan sumber karbohidrat ya. Ya. Kemudian di sampingnya gambarnya itu kacang hijau, kacang tanah. Iya, ini merupakan sumber kacang-kacangan protein abadi. Ya. Kemudian yang sampingnya ini ada sayur. Ya. Dan juga buah-buahan. Nah, ini merupakan sumber vitamin dan mineral. Ya. Terus sampingnya lagi itu ikan, ayam, susu, telur. Ya. Ya, ini merupakan sumber protein hewani ya. Sudah diberikan ya di sana. Terus ada dua gambar lagi Bu, ini bisa dilihat ini kira-kira gambar apa? Minyak goreng sebelahnya garam ya. Jadi untuk anak usia 9 dan 11 untuk pengolahan makannya boleh mempergunakan minyak goreng dan juga memakai garam berlebihan ya. Jadi sudah kalau apa jumlahnya berarti yang kira-kira belum sesuai dengan anjuran ya. Tadi Bu Salma cerita nasinya di sini bisa makan sekitar berapa? 2 sendok makan. 2 sendok makan ya. Kalau menurut anjurannya untuk anak 9 bulan itu sumber karbohidrat atau nasinya sekitar 4 sendok makan. Jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Kira-kira ini bisa nih? Iya, insya Allah. Ya, insya Allah bisa nih. Jadi kalau nanti makan yang naik, berat badannya insya Allah bulan depan agak naik. Iya. Dari biasa kita ngobrol-ngobrol ini ya, bisa disampaikan ulang. Tadi yang pertama yang akan dilakukan bisa maju rumah ya. Sebelum menyiapkan makanan dan menyiapin anak, cuci tangan dulu. Dan setelah ke kamar mandi dan mengganti pampers bayi, cuci tangan pada sabun. Itu sudah bagus. Kemudian yang tadi, yang terakhir ini tadi, makannya? Makannya 3 kali sehari dan snacknya 2 kali, buah-buahan. Terus yang mau dilakukan di rumah, tadi yang masih kurang tadi apa ya? Porsinya diperbanyak sendok, jadi 4 sendok. 4 sendok makan. Ya, ya deh. Bisa ya. Makanya nanti yang untuk nasinya bisa dinaikkan jadi 4 sendok makan. Dari kedua gambar ini mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kita. Kalau enggak ada instruksi yang sama dong ya. Terus rumahnya ini mana? Rumahnya sebelah kantor desa Antru. Oh, dekatnya sudah di Sengalun ya. Ya, kebetulan nanti bulan depan insya Allah saya pasang dulu ke sana. Nanti kita bisa janjian bertemu ya. Iya. Ya, sekaligus untuk memantau berbedanya di sini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu. Oh, sudah ya. Semoga di sini sehat ya. Dan beratnya bisa naik ke depan. Ini bukunya. Terima kasih Bu Esther. Sama-sama. Terima kasih dulu. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.